Assalamualaikum. Hari ini saya bersama Abang Nick Amir. Okay, pengarah buku sekarang. So, untuk interview ini saya nak tanya Abang punya biografi terlebih dahulu. Okay. Saya umur 33. Lelaki asal KL. Background, dulu saya sekolah dekat Taman Tun ni. Lepas tu join MRSM Langkawi. And sambung belajar engineering dekat Sydney University. Lepas tu sambung film school dekat Sydney juga. Tu 1 year lah, dalam 1 year. Sebab after I finish engineering tu, electrical engineering. Sementara tengah buat engineering tu pun rasa macam tak minat lah engineering. And asyik ambil elective subject film je, baca, ambil, beli buku film semua. So memang nak ke arah situ lah. So I decide lepas dah habis engineering tu, I ambil film school 1 year. So daripada situ ada internship dekat sana, joint production house panggil Porchlight Films. Diorang ni, kalau Google Porchlight Films tu, dia ada dalam 4 orang producer dalam tu. So dia buat macam-macam jenis movie. So diorang 4 orang producer, dia run dalam 5-6 projek seorang at one time. So banyak lah feature film semua. So daripada situ saya belajar. And saya rasa nak buat film, tapi kat sana susah sikit nak tembus. So rasa macam nak balik buat film kat Malaysia. So saya punya aim untuk balik Malaysia buat film lah. So saya balik and buat Kill. So macam yang kita tahu, Abang saudara Nick Amir ni bermula dengan Kill, dan lepas tu Terbaik Dari Langit. Ada tak apa-apa yang sebelum perjalanan Abang tu bermula, ada tak short film yang Abang buat sebagai independent film macam tu? Project short films ke story based, kurang. Dia lebih jobs, macam editing job. So saya buat dengan Rewan, saya managekan, producekan. Dia saya pasang dua kepala, director and producer. Maksudnya producer nak managekan project tu, bila nak shoot ke apa semua, sebab tak ada duit kan. Memang dari awal, dari balik Malaysia, saya punya first target memang Kill terus. Tapi adalah odd jobs buat untuk klien sini sana, Air Asia lah apalah. So kalau Abang lihat sekarang, kita dah makin naik industri yang independent artistik punya filmmakers kan. So pendapat Abang macam mana, apa pandangan Abang tentang independent filmmaker yang lebih kepada artistik lebih kurang apa semua, and filmmaker yang commercial punya apa Abang rasa antara? Saya rasa bukan nak pilih kata orang ni independent ke, orang ni commercial ke apa. Sebab bagi saya semua filmmaker, cuma dia punya opportunity untuk buat jenis projek macam mana. So contoh lah, orang-orang macam Sengtat, for example, dia buat Lelaki Harapan Dunia. Dia pergi pusing dunia, festival apa benda semua, masuk film labs dekat Torino ke, dekat Cannes semua ni, untuk dapat grants. Grants yang dia dapat macam sikit-sikit €10,000. Dia kena kumpul sampai Lelaki Harapan Dunia tu mungkin 2 juta lebih. Tapi dia makan masa 2-3 tahun untuk collect funds tu. Tapi kira independent, maksudnya independent maksud English dia is buat sendiri kan. So dia buat sendiri tanpa any help ke apa pun. Adalah bantuan tu dari luar ni lah. Tak tahulah dari grant kat Malaysia ni dia dapat ke, tak tahulah. But spirit dia tu bergerak sendiri lah, independent. So dia banyak yang tengok kat Malaysia ni, orang independent ni macam dia nak buat something. So contohnya macam kita orang masa Kill, kita nak buat, tapi satu tak tahu siapa nak dapat nak dapat funding ke ataupun apa nak buat semua ni. So kita bantai buat sendiri. So yang orang commercial ke apa, mungkin dia dah satu ada nama dia macam celebrity sikit ke apa, dia ada duit ke, then dia ada connection dengan studios macam Astro ke Grand Billions ke, then mungkin lah tu dalam kategori commercial. But sama juga filem dia, filem je juga. Sepanjang moment started Abang buat Kill and sampai Abang masa sekarang, apa pengalaman yang betul-betul Abang rasa macam ni memang berat lah pilihan tu? Pengalaman Abang tu yang mana paling best? Well, of course buat Kill lah. Sebab
tu basically walaupun saya pergi film school, tapi Kill tu betul-betul film school lah, sebab kita orang kena independently sendiri fikir A to Z, bukan setakat. Banyak orang masa awal sama lah saya fikir sampai ke siap movie tu, tapi lepas-lepas tu semua dari segi dealing dengan studio ke apa semua, project Kill tu buat saya nampak industri ni in a bigger picture. Dia macam step back tengok, oh ini semua orang yang involved dalam film industri, cinema ke studio ke apa, siapa-siapa promotion ke internet, macam mana, apa jenis taktik untuk nak keluar semua. And then down to kepada yang nak buat movie. Nak buat movie ni benda yang the simple part, which is semua kru, semua cast, sampai ke post production apa semua. Tapi Kill ni I lalu A to Z lah secara hands on. Sebab kalau tak buat, then I tahu A to Z short film contohnya. Short film katalah dah buat, dah edit, last kali mungkin letak online, habis. Tapi film ni dia macam dalam arts ni lah, saya rasa dia punya skill tu paling besar. So dia ada semua, dari segi lukisan, sound, apa benda dia ada, semua elemen ada. So I sebagai director and producer interact dengan semua elemen ni, termasuk dengan dari segi interacting dengan pelakon, interacting dengan kru, dari segi shot, shot punya coverage, shot, technical camera punya lens ke apa jadah, lampu ke apa semua, sampai ke technical ke post editing, sampai sound, music, semua elemen I cakap, sampai bercakap dengan promotion punya team pasal festival nak masuk kat mana, strategi benda tu semua, and apa, sampai ke wayang keluar macam mana, sampai ke polisi dari segi apa, finance punya role, dari segi wajib tayang berapa lama, sampai tahu lah, sampai kena tahu siapa orang tu, bukan setakat macam oh cinema, tapi tak, I kena tahu sampai ke oh siapa yang run cinema ni, actual person tu I kena jumpa dia, sampai ke jumpa-jumpa sampai ke menteri, macam tu contohnya. So daripada buat satu projek macam tu, I dapat step back tengok bigger picture benda ni. Sebagai student I tak nampak, macam I nampak macam okay buat shoot lah, shooting-shooting, edit, siap movie, tapi macam-macam elemen yang perlu dalam filem lah, especially kalau direct lah atau produce, sebab nanti I nak kena start balik, I dah kena tahu macam mana nak masuk ke panggung, berapa lama perlukan, berapa lama nak perlu hantar dekat FPF, apa step dia, semua tu tak ada belajar kat sekolah, dia kena hands on. Apa abang punya harapan ataupun abang punya idea, pandangan untuk budak-budak sekarang untuk buat ni filem diorang sendiri? Dia tricky, dia harapan of course lah, kalau lagi ramai buat yang ni lagi bagus, tapi ada dia double edged sword, sebab ramai-ramai tapi kalau kualiti tak ni pun tak membantu industri tu juga. Tapi maksudnya semua orang kena harapan saya is semua orang in love dengan the craft of filmmaking kan. Maksudnya I tak rasa ramai yang macam in love sampai macam baca buku-buku filem, baca skrip, baca apa, kaji movie, dia kena sampai ke level yang macam tu, and beyond. Maksudnya tengok apa filem-filem setiap tahun, tahu setiap festival yang major ke contohnya, tahu semua yang bertanding, tahulah segala-galanya pasal dunia filem, dunia bukannya Malaysia ni saja. So daripada situ macam kita dapat pandangan pasal dunia ni, dan kita boleh cakap apa yang kita nak cakap dalam bentuk filem. So harapan saya is orang nampak benda ni lah, tapi opportunity untuk nak buat tu tak senang sebab perlukan duit. So sebab tu kenapa I keep mention ke government ni, dia kena ada kesedaran ke atas, sebab I was in the board of finance juga sebelum ni, tapi I tengok dalam tu, sepanjang I kat dalam tu tak ada apa-apa discussion untuk macam mana nak memperbaiki film industri ni, sebab dia very political dulu. So sekarang tak tahu lah macam mana, but dia kena ada kesedaran daripada government punya side, dari PM ke apa benda, sampai untuk sedar oh filem ni kalau macam US
orang tahu US dari movie-movie dia je, mainly kan, Korea, Jepun ke apa benda. Benda tu dia kena ada kesedaran so that dia orang bagi support and set infrastructure dari segi duit, grants ke apa semua, tapi manage properly lah. Dulu ada grant tapi masuk tahu lah. Tapi sebagai student kena cepat keluar bila masuk ke dunia ni, betul, terus kena sedar oh ini semua yang ada, walaupun tak tahu terus tahu, dia kena cepat equip diri and belajar pasal semua elements ni. Bukan apa, bukan just macam oh kita pergi shooting satu ni, dia apa, tunnel vision lah, cetek sikit lah pemandangan macam tu. Kalau pemandangan tu step out, try dapat as much info, luaskan pemandangan, pergi travel ke apa jadah ke, do whatever it takes lah. Tapi kalau macam dulu, selain daripada tu, dia kena go out and buat. Macam kill tu, sampai ke hari nak shoot tu, saya macam tak confident betul ke aku nak shoot movie ni ke apa. Tapi pakai redah je sampai siap, in the end siap ke juga. So daripada situ akan belajar. Okay, so itu je sedikit sebanyak apa yang saya bincangkan dengan saudara Nur Omar. So dekat sini apa yang kita bincangkan, ternyata memang saudara Nur Omar ni, Ni Amir Mustafa sorry, saudara ni Amir ni, dia memang ada pengalaman dia yang bagus untuk kita ambil lah. Contohnya macam pandangan dia tadi, diorang dia punya perjalanan cerita tu. So dekat sini saya nak cakapkan terima kasih dekat abang ni Amir sebab sudi untuk interview dengan kita orang. So itulah dia, sekian saja apa yang saya interview tadi, perbincangan kita orang dulu. So sekian, terima kasih. Jumpa lagi di episode seterusnya. Yeah. Jumpa lagi bersama Bebra Miley. Yeah.